Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat PABKT TV yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan berbicara masalah zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban di dalam ajaran Islam, dan dia merupakan salah satu dari rukun atau pilar yang lima dalam Islam. Dia wajib dan merupakan rukun Islam. Dari sini dapat kita pahami betapa pentingnya zakat itu di dalam ajaran Islam, dan betapa pentingnya zakat itu bagi pribadi muslim, betapa pentingnya zakat itu bagi masyarakat dan berbangsa bernegara. Kalau kita ingin lihat betapa pentingnya zakat itu, bisa kita lihat dari makna kata zakat itu sendiri. Jadi zakat itu berasal dari kata zakah, artinya bisa suci, bisa bersih, bisa tumbuh berkembang, dan makna-makna lainnya. Zakat itu juga bisa dimaknai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Zakat dalam makna suci yaitu bahwa zakat itu salah satu fungsinya mensucikan diri kita. Baik mensucikan orang yang membayar zakat, muzakki, maupun mensucikan orang yang menerima zakat, yaitu mustahik. Kenapa dikatakan zakat itu mensucikan diri orang yang membayar zakat? Karena salah satu yang mengotori jiwa manusia itu adalah harta. Kecintaan kepada harta yang berlebihan, disertai pula tidak menggunakan harta itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam agama, itu adalah penyebab paling banyak manusia itu diperbudak oleh dunia atau harta. Jadi kalau kita tidak berbagi dengan orang lain, kita punya persepsi bahwa harta itu adalah hasil usaha kita, hanya untuk kita nikmati saja oleh keluarga kita, itu akan menyebabkan ada keterikatan jiwa kita kepada harta. Jiwa tidak bisa berpisah dengan harta itu, akhirnya dia diperbudak oleh harta itu. Itu penyakit kejiwaan yang sangat merugikan manusia. Saking merusaknya harta itu, kecintaan kepada harta kepada seseorang, maka kata Nabi, dua ekor serigala yang dilepas kepada kumpulan kambing, maka kehancuran yang dialami kambing karena dicabik-cabik oleh serigala yang lapar itu tidak akan separah hancurnya agama seseorang karena cintanya kepada harta. Nah, jadi cinta harta itu berbahaya. Itu akan mengotori jiwa. Karena itu zakat, itu biasa berbagi, merasakan bahwa harta itu bukan hanya hasil usaha kita, tetapi itu adalah anugerah dari Allah, di mana Allah pun menitipkan rezeki orang-orang sekitar kita yang tidak lapang hidupnya, berbagi kita dengan mereka, itu akan mengurangi kecintaan kita kepada harta dan terhindar kita dari diperbudak oleh kecintaan kepada harta itu. Jadi mensucikan orang yang membayar zakat itu adalah menghindarkan dia dari sifat kikir, tamak, rakus, menumbuhkan sikap-sikap baik seperti dermawan, peduli, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, suci itu
artinya mensucikan orang yang menerima. Karena begini, ketika ada kesenjangan sosial, ada orang kaya, ada orang miskin, itu potensi terjadinya kecemburuan, dendam, dan keretakan sosial kalau tidak diatasi dengan silaturahim dan saling memberi. Orang-orang yang miskin susah hidupnya, merasakan betapa sulitnya untuk memperjuangkan hidup, sementara dia lihat sendiri setiap hari orang-orang kaya berpoya-poya dengan hartanya, pasti akan timbul apa yang dinamakan dengan kecemburuan sosial, dan kalau itu tidak diatasi segera, bisa berakibat kepada terjadinya keretakan sosial, kerusuhan, dan sebagainya. Nah, di sini sahabat PA BKT TV yang budiman, zakat itu bisa menghindarkan penerima zakat dari cemburu, dengki, dan sebagainya tadi. Kenapa? Ternyata orang-orang kaya ini berbagi dengan dia. Dia juga bisa menikmati kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi terjadilah kohesi sosial, persatuan, saling menyayangi, dan itu tentu berdampak baik kepada kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang disebut dengan mensucikan. Lalu ada zakat itu artinya membersihkan. Ini oleh sebahagian ahli tafsir diartikan sebagai membersihkan harta. Kenapa? Karena sesungguhnya harta yang diberikan Allah SWT itu, di situ ada juga rezeki orang lain yang dititipkan di dalam harta kita itu. Misalnya tetangga kita ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang tua tidak bisa bekerja, sementara dia rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menjamin rezekinya? Dengan menitipkan rezeki orang-orang lemah itu kepada orang-orang kaya di antara tetangga-tetangganya itu. Jadi ada hak-hak fakir miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang sangat membutuhkan di dalam harta orang kaya itu. Kalau kita tidak keluarkan, itu berarti kita menggelapkan, mengambil harta orang-orang miskin itu. Makanya zakat membersihkan. Itu makanya zakat beda dengan sholat, beda dengan puasa. Pemerintah tidak berhak untuk memaksa orang puasa atau memaksa orang sholat. Tapi pemerintah berhak untuk memungut zakat, bahkan memaksakan pemungutan zakat itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq terhadap orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak bayar zakat, sementara Allah telah titipkan sebahagian rezeki orang-orang lemah itu di harta orang itu, lalu dia tahan, maka pemerintah berhak memaksa agar harta yang dititipkan Allah itu dikembalikan, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, disinilah makanya sangat berbeda antara zakat, kewajiban zakat dengan kewajiban sholat. Kalau kewajiban zakat bisa dipaksakan, kalau kewajiban sholat itu bisanya diberikan pendidikan, pengarahan, pengajaran, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan zakat itu membersihkan harta. Nah, bisa juga arti membersihkan di sini adalah gini, kadang-kadang dalam harta kita itu, walaupun kita telah hati-hati berusaha supaya semua yang kita miliki itu dari yang halal, yang bersih, tapi kadang-kadang tercampur juga sesuatu yang haram atau yang syubhat. Misalnya kita menerima kembalian dari toko yang jumlahnya melebihi sesungguhnya yang seharusnya, kita masukkan ke kantong kita, yang punya toko pun tidak menyadarinya. Berarti ada harta orang yang ada sama kita. Apakah kita mencurinya? Tidak. Apakah dia memberikannya kepada kita? Juga tidak. Harta-harta subhat seperti ini bisa dibersihkan dengan zakat. Tapi kalau harta yang didapat dari korupsi, itu tidak bisa dibersihkan
melalui zakat. Karena itu sengaja kita ambil dengan cara yang tidak benar. Itu para sahabat PABKTTV, makna kedua dari zakat itu membersihkan. Makna berikutnya adalah zakat itu menumbuh kembangkan. Apanya yang bertumbuh berkembang? Pertama, pahala berkahnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya seperti zakat itu di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu berisi 700 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Artinya apa? Allah menjanjikan 700 kali lipat setiap harta yang kita nafkahkan di jalan Allah, termasuk zakat di sini. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, seseorang yang bersedekah seharga 1 kurma saja yang datang dari rezekinya yang halal, yang baik, bukan dari yang haram, karena Allah tidak terima sedekah dari yang haram, maka Allah akan terima sedekah yang sebiji kurma itu dengan tangan kanannya, lalu dia tumbuh kembangkan harta itu untuk orang yang bersedekah tadi, sehingga pahalanya akan sebesar gunung. Nah, begitu bunyi hadisnya. Jadi zakat itu bisa tumbuh berkembang berkahnya dan pahalanya. Dari sisi ekonomi pun zakat itu juga bisa tumbuh berkembang. Maknanya kalau harta itu di tangan orang-orang kaya saja, padahal dia sudah berkecukupan, malah berlebihan, sesungguhnya harta itu tidak memiliki makna bagi dia. Uang 1 juta atau ratusan ribu tidak bermakna bagi orang kaya itu. Tapi ketika dia berbagi kepada orang miskin, harta itu sudah sangat berharga dan tinggi nilainya. Jadi tumbuh berkembang maknanya, tumbuh berkembang berkahnya, dan bisa menjadi penggerak ekonomi. Karena ekonomi itu akan berkembang kalau banyak konsumsi, dan konsumsi itu akan ada kalau masing-masing memiliki harta. Karena itulah berbagi ini juga akan menggerakkan roda ekonomi umat. Para sahabat BK PABK TV yang budiman, banyak lagi sesungguhnya berkah manfaat daripada zakat itu. Makanya zakat itu diwajibkan bagi kita. Nah, dalam konteks Ramadan ada zakat khusus yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini kewajiban bagi setiap muslim, pribadi muslim yang hidup di 2 bulan, hidup di Ramadan dan hidup di Syawal. Jadi kalau seseorang meninggal menjelang akhir Ramadan, sesungguhnya dia tidak wajib bayar zakat, tapi tetap dianjurkan bayar zakat. Seorang bayi yang lahir setelah masuk malam takbiran, berarti Ramadannya sudah berakhir, sesungguhnya dia tidak wajib bayar zakat. Tetapi kalau dibayarkan juga bagus, dianjurkan. Zakat ini untuk setiap diri, siapapun orangnya, mau perempuan, mau laki-laki, kaya, miskin, bahkan ada pendapat meskipun dia adalah hamba sahaya atau merdeka, kaya, miskin, tetap dibayarkan zakatnya. Apa tujuan khusus daripada zakat fitrah itu? Disebutkan dalam sebuah hadis,
Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan, tujuannya tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sha'im. Jadi untuk memberi makan fakir miskin, dan yang kedua untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan apa? Membersihkan dari kemungkinan dia berbuat berkata yang tidak baik. Jadi seperti sholat sunat rawatib itu membersihkan, menyempurnakan sholat wajib. Zakat fitrah itu membersihkan dan menutup kekurangan-kekurangan puasa orang yang berpuasa. Itu fungsi pertamanya, membersihkan. Fungsi kedua adalah tu'matan lil masakin, memberi makan fakir miskin. Ini sejalan dengan hadis lain dikatakan ughnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Hindarilah orang miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita berbagi zakat fitrah sehingga mereka pada hari raya itu bergembira, tercukupi kebutuhannya, tidak lagi meminta-minta. Sama halnya dengan kita berkorban di Idul Adha, tujuannya supaya para fakir miskin pun lebih bisa makan, bisa bergembira di Idul Adha itu. Jadi itu dua mekanisme yang sama, zakat fitrah di Idul Fitri dan kurban di Idul Adha. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, karena besarnya fungsi hikmah berkah yang ada pada zakat itu, baik pada tataran pribadi, tataran bermasyarakat dan bernegara, maka zakat itu merupakan tiang agama. Zakat itu wajib hukumnya, dan hendaknya itu menjadi perhatian kita. Jangan sampai nanti kita lupa atau salah hitung dengan zakat kita. Karena ancaman dari Allah dan Rasul kepada orang-orang yang tidak membayar zakat itu sangat berat, sangat pedih azabnya. Itu yang dapat kita sampaikan para pemirsa PA BKT TV yang budiman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kau selamat dunia dan akhirat, jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat hanyalah sementara, cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Selamat dunia dan akhirat, jangan tergoda tipu daya dunia yang selalu menyesatkan manusia. Harta dan pangkat
cinta manusia takkan kekal selamanya. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran sebagai panduan dan juga peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. 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 Inna akramakum indallahi atqakum.